Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Hari ini kita akan mencoba mempraktekkan menyalakan ini sebuah pompa air DC 12 volt 30 watt. Kita akan mencoba ini menyalakannya dengan menggunakan sebuah power supply. Power supply-nya ini model S25012. AC inputnya 1110 sampai 220 dan DC outputnya berupa 12 volt 20 ampere. Made in China. Oke. Ini sudah saya pasang alat bantu untuk melihat berapa volt nanti. Ini berupa voltmeter di sini, hanya untuk melihat voltnya. Oke, dan alat bantu selanjutnya kita menggunakan ini wattmeter untuk melihat berapa konsumsi pemakaian dari pompa ini. Pompa DC 30 watt 12 volt. Modelnya ini CW890. Oke, kita rakit dulu bagaimana penerapannya nanti setelah kita rakit. Oke. Oke, sekarang kita ambil ini. Jadi ada kabel dari power supply 12 voltnya kita masukkan ke sini dulu. Ke wattmeter untuk bisa melihat nanti berapa volt dan ampere yang terpakai. Oke, sambil obeng dulu. Ya, setelah itu kita ambil yang dari pompa kabelnya, kita masukkan ke bagian load atau outnya dari wattmeter. Oke, setelah terpasang, kita susun lagi. Ya, jadi seperti ini posisinya. Oke. Dan ini untuk ke power AC nanti, untuk sumber listriknya. Dan kita menggunakan ini saja untuk melihat airnya nanti. Oke, jadi pompa ini kita akan masukkan ke dalam baskom untuk melihat airnya nanti. Kasih jauh saja. Oke. Jadi nanti kita bisa lihat dari sini posisinya dan di sana untuk tes airnya. Oke, kita sekarang coba nyalain dulu. Bismillah. Oke, dan airnya juga di sana sudah mulai bergerak. Oke, kita dapat lihat ini. Ternyata airnya langsung habis. Jadi kita tambah dulu airnya untuk di pompanya langsung habis.
saya jeda dulu videonya. Kita colokan untuk power supply dari AC atau listrik. Oke, terbaca di sini di 12,1 dari power supply-nya, dan di watt meter untuk beban terbaca di 11,8 dan wattnya 30 watt sampai 32, ada 31, naik turun juga ini wattnya, tapi real kelihatannya di 30, tergantung beban untuk berapa tinggi airnya. Dan ini untuk ampere terbaca 2,8 2,6 ampere. Oke, kita lihat penampakan dari pompanya. Tuh, saya coba di atas plat itu dan airnya juga sudah mengalir lumayan kencang, dan kita bisa lihat rata-rata seperti ini pemakaiannya. Di wattmeter terbaca 11,7 dan wattnya 30. Jadi kesimpulannya, untuk menyalai sebuah pompa DC 30 ampere dengan power supply yang 20 ampere 12 volt recommended. Oke, mantap. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Catch me if I fall.